Hai guys, balik lagi dengan gue Teknes M di game Pixar guys. Ya hari ini kita main lagi Pixar ya guys ya. Kali ini gue mau kasih tahu kepada kalian semua. Ini terkesan apa ya? Terkesan sedih juga, bahagia juga, gimana ya? Gue mau ngungkapinnya gimana ya guys ya? Bingung juga guys ya. Oke, langsung aja ya. Di sini ya, di map ini gue udah mulai pasrah nih guys ya, sama raptor-raptor di sekeliling rumah ini ya guys ya. Dan ini rumahnya juga udah mau jadi nih padahal ya. Udah tinggal segini doang padahal tinggal berapa kali sailing lagi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 kali berapa dah ini. Pokoknya masih banyak lagi, lumayan ya. Tapi setelah gua pikir-pikir ya guys ya, gua kayaknya mau pindah map aja ya. Tapi ya guys ya, tuh baru dibilangin tuh pak, kalian lihat sendiri kan raptor bisa menengger di atas sana, udah hebat banget ya. Padahal udah gua kasih dino gate di sini ya, sepanjang ini ya. Bis kita buset itu beruntung bisa naik pagar situ loh. Tuh guys, kayak gini situasinya, buset ini. Ini raptor sering serang kita terus nih guys. Sampai-sampai babi kita jadi korban nih guys. Nih ya. Tuh kandangnya udah hilang juga, dimakan sama si raptor. Emang nakal si kutil-kutil, bener-bener pak ya. Itu pak ya, udah bener-bener dah. Dan padahal gua juga udah ngancurin ini gunungnya ya, buat menambah lahan kita. Tetapi tetap aja guys, namanya raptor ya, itu selalu spawn di tempat lokasinya ya guys ya. Nggak tahu ini mungkin pixaknya lagi masih ada trouble atau gimana ya. Walaupun kita bersihin juga ini tanah-tanahnya, tapi tetap aja dino-dino liar itu tetap spawn di mana mestinya guys. Jadi walaupun kita di rumah ya, kita udah bikin rumah seperti ini, dinonya kemungkinan bisa juga di dalam rumah ya, seperti itu ya. Tapi gua nggak tahu dah kalau bisa spawn di dalam rumah dah. Aduh, pokoknya kayak gitu dah. Pokoknya raptor ini suka di daerah sini guys. Jadi kita pindah aja ke map baru ya. Dan udah gua siapin juga rumah-rumahnya juga ya. Udah gua siapin kurang lebih hampir sama lah sama ini rumah ya, bentuknya hampir sama. Dan juga bentuknya si peomianya juga letaknya juga sama di sini, dan gua juga ngambil di daerah pantai seperti ini guys ya. Gua agak sedih tapi gimana lagi guys, demi kelancaran gua record, jadi harap maklum ya guys ya. Oke, kita langsung aja ke map yang baru ya guys ya. Dan ya guys, akhirnya kita udah ada di map baru kita guys ya. Map kali ini kita namain dengan Mai Karta ya guys ya. M-A-I Karta ya. M-A-I ya. Pakai M-A-I ya, bukan M-A-Y ya. Aduh, bener-bener ya pak ya. Aduh, dan di sini gua udah desain ini ya, seperti ini. Gua udah kasih babi-babinya juga di sini. Gua udah taming-taming di sini ya. Dan gua kasih variasi baru supaya aman lagi ya di sini, walaupun tempat gini ya lebih baik lah ya daripada yang tadi ya, nggak ada raptor. Tapi di sini ada kompi nggak salah ya, di sini ada kompi dan juga ada dilo ya. Buset, itu yang nyemprot-nyemprot itu ya, ijo-ijo itu ya pak ya. Udah bener-bener ya, itu ngerusuh banget pak. Dan nggak jauh juga ada bronto juga di sini, dan juga di sini ada parasaur ya. Tadi gua lihat ada parasaur. Peteranya masuk dong di rumah. Nyangkut. Dah bener-bener dah. Dia bisa nyangkut gitu loh peteranya, bener-bener. Apa gua taming ya? Buset, tapi levelnya kecil cuy. Aduh. Dan ini dia guys, rumah kita yang baru ya. Walaupun nggak sebesar yang tadi, tapi ini udah cukup sih guys kalau menurut gua ya. Di sini udah ada perapiannya, ini kulkasnya juga, ini buat naruhin daging-dagingnya, buat kita jadiin jerky ya. Mana nih? Spoil time. Oke, ini pokoknya jadi jerky ya guys ya. Nah, ini nih, cook meat jerky ya jadinya, cook meat jerky. Jadi kita harus dibusukin. Ya jadi pakai, pokoknya kayak gitulah, pakai difermentasi ya, deh kayak gitulah pokoknya. Dan
Kita hari ini mau kasih nama dulu ya. Seperti biasa kita kasih nama dulu pacinya, guys. Ada kemarin yang bilang si pacinya ada yang mau kasih nama. Kita langsung aja ke change name. Oke. Okay. Change name ya. Ini namanya Paci ya. Bentar. Kita nama Dino dulu. Paci ya seperti ini. Terus minus ya. Ada yang kasih nama Li Ming Chun ya dari Wildan Syaban ya. Benar enggak namanya? Wildan Syaban Nur Rahman ya. Ini kasih nama Li Ming Chun ya, Li Ming Chun seperti ini. Li Ming Chun ya, spasi Li Ming Chun. Gini ya, seperti ini ya. Oke, accept. Thank you yang udah kasih nama si Wildan, thank you. Dan si babinya, mana ya babinya? Di atas sana ya. Tuh. Itu ada parasaur tuh. Wih, lucu banget dah. Udah, oke. Si babinya ini male ya? Ini oh female. Ini female, ini male. Oke. Okay. Bentar Pak, doh bentar. Ih, hidungnya bener-bener hidungnya. Oke, okay, ini kasih nama aja langsung babinya yang male ya. Bener enggak nih? Oh ya, ini male. Ya, ada yang kasih nama babi hutan. Bener-bener dah. Ya, dari Mahfuz Bahrudin ya. Ini Pio Mia. Pio Mia ya, minus terus babi hutan ya, benar-benar babi hutan ya, nggak pakai h ya, hutan. Oke, untung nggak pakai g ya, babi utang dah, benar-benar ya, malang utang. Oke, thank you buat si Mahfuz ya, thank you banget udah kasih nama ini juga. Deh, benar-benar hidungnya ini ganggu banget dah. Oke, kita kasih nama. Iya, nggak bisa cuy, nggak bisa. Kita harus keluar dulu, ini gua kejebak dong. Dah, benar-benar Pak, tolong. Tolong, ini gimana? Gua terjebak sama hidung babi ini, si kutil-kutil ya. Kita kasih nama aja di sini. Ini female-nya ini emang nakal ya, Pak ya, benar-benar dah. Bentar, ini kok enggak bisa. Oke. Okay. Lah. Pak, sabar loh. Pak. Kenapa enggak bisa change nih, Pak? Loh, Pak. Pak, tolong, Pak. Bentar kita raid dulu deh. Kita raid dulu, kita keluarin dulu aja. Ya, seperti ini di sini. Kita kasih nama. Ah, ini baru mau nih. Pio Mia dulu. Pio Mia ya, supaya kita tahu ini hewan Pio Mia. Pio Mia ya. Supaya kalian juga belajar guys ya. Oke, ini ada yang kasih nama dari Dipo Putra. Dia kasih nama Karisma. Benar-benar Pak ya. Ini nama laki perasaan ya, ditaruh di cewek. Karisma. Oke ya, seperti ini Karisma. Thank you buat si Dipo Putra ya, udah kasih nama ya. Thank you. Kita mundurin lagi ini babinya, benar-benar dah. Oke, seperti ini kita keluar langsung dari genteng, dah benar-benar ya. Buset itu beruntung masuk rumah gitu loh. Dah benar-benar beruntungnya. Ugal-ugalan rumah kita diinjek-injek. Dah benar-benar. Ini beruntungnya level 43 lagi. Ini namanya Suropot. Benar-benar Suropot ya. Buset, namanya Suropot, Pak. Ini petera level 7. Gua hari ini rencananya mau bikin ini apa ini? Pak, Pak ada kunang-kunang, Pak. Wah, di sini lebih bagus kan? Nih, ada kunang-kunang, di sini ada paci, ada parasaur. Tuh, lebih banyak lagi ini apa itu? Itu apa itu? Gua mau lihat koyote dong, Pak. Koyote dong, enggak deh. Kita enggak main-main sama yang serigala-serigala gituan deh ya. Ampun dah sama gitu anda. Oke, kita langsung aja. Gua hari ini mau taming petera ya guys ya. Jadi kita langsung aja cari peteranya yang levelnya agak tinggian ya, sekitar 40 atau 50 sekitar segitu ya. Jangan ini kekecilan nih 18 ini, jangan. Ya mendingan kita cariin yang lumayan gede supaya hebat guys itu peteranya ya, nanti kalau udah level gedenya guys. Dan ya guys, gua juga lupa ya, kalau gua belum siapin peralatan untuk nangkepin peteranya ya. Jadi kita langsung aja kita bikin bow ya, kita bikin bow. Gua lupa dong sampai belum bikin bow. Oke, kita bikin bow dulu seperti ini. Kita bikin bow dulu. Terus kita bikin arrow. Wah, kurang flint nih guys ya. Oke, kita bakalan nanti cari flint. Oke, flint sama
Oh, Narcoberry ya. Jadi kita butuh Sleepy Arrow juga ya guys ya, untuk nidurin si peteranya guys, supaya dia nggak terbang-terbang ya guys ya. Oke, kita cari Flynn dulu secukupnya ya guys ya. Kita cari dulu Flynn-nya secukupnya. Di sini Flynn-nya. Oke. Kita cari dulu secukupnya aja. Mungkin 20 gitu atau lebih gitu, 25, 30. Oke, pokoknya secukupnya aja ya, sedapatnya aja deh. Mungkin segini. Oke, cukup. Cukup kah? Oke, satu kali lagi dah. Oke, udah cukup ya, 30 aja udah cukup. Ya, kita langsung aja bikin arrow-nya. Arrow. Nah, kalau di map ini kan jadi aman, Pak ya, walaupun crafting di tengah jalan seperti. Kenceng banget. Oke, banyak. Ini butuh narcoberry. Oke, kita cari dulu di sini ada narcoberry enggak? Oh, banyak-banyak ini banyak. Kemarin juga gua udah cari narcoberry-nya juga, guys ya, kalau enggak salah ya. Gua udah persiapin pokoknya ya untuk taming petera. Oke, kita crafting dulu. Oke, kali ini di pixark ya, lebih gampang guys untuk jadiin tranky arrow-nya seperti ini ya. Karena bahannya cuma arrow sama narcoberry doang. Kalau si arc ya, si arc biasa itu ya, itu butuh narkotik lagi untuk buat tranky arrow-nya ini ya, atau obat bius-nya ini ya, panah bius ini ya. Oke, seperti ini kita masukin dulu ke panahnya, bisa nggak? Nah, seperti itu. Kita keluarin dulu senjatanya. Nah, ini hijau ya guys ya. Seperti ini hijaunya. Nah, itu panahnya ada hijau-hijaunya itu seperti racun seperti itu ya. Keren banget dah. Oke, kita udah siap. Oh, bentar. Kita butuh daging. Kita butuh daging untuk makanan dari peteranya, guys. Oke, ini ada 8 biji. Ini juga ada cook meat juga lumayan dah ya. Oke, bisa untuk ya mana itu daging? Oh, ini nih. Oke, kita harus cepat ya guys ya, karena ini dagingnya juga ada masaknya guys. Oke. Ntar jadi basi. Oke, atau kita cari aja nanti dodo gitu ya. Ada nggak dodo? Oh, bentar. Itu tuh kita tangkap aja petera yang ada aja ya. Kita nggak usah nuntut yang level 40 atau 50 dulu. Kita cari yang sekitar kita aja dulu, oke? Mana peteraknya? Tuh peteraknya. Level 7 dong. Tadi ada yang level 18 kalau nggak salah. Nah, tuh. Itu dia. Kita tunggu dulu dia sampai di bawah ya, guys ya. Aduh, jangan di bawah situ dong. Jangan di bawah situ dong. Agak di sini. Ya elah, nakal dia nih. Ini female ya. Ini kenapa beruntungnya ada di sini sih? Dia seneng banget di rumah gua, bener-bener dah diinjek-injek. Oke, kita kayaknya kesana ya. Dan ini guys, gua mungkin di next video bakalan bikin jembatan kesana guys. Soalnya ini terpisah ya sama pulau seberang, jadi kita nggak bisa kemana-mana. Kita terkucilkan guys di sini guys. Jadi kayaknya kita mungkin di next video bakalan bikin jembatan. Pokoknya sini bisa nyambung lah sini kesana ya guys ya. Jadi kita nggak usah turun dulu atau gimana ya guys ya. Lumayan buat transportasinya guys. Oke, kita lihat dulu ini peteranya bener-bener dah. Dia nggak mau turun dong. Ah, ini turun nih. Ya turunnya di sana bapak. Pak. Ya turunnya di sana dong. Sini dong. Ih, sini. Bentar, kita tunggu dulu peteranya sampai turun ya guys ya. Kalau udah turun baru kita panah. Itu level berapa tuh? Bentar guys. Itu level berapa? 16. Jangan, lebih kecil lagi dong. Oke, dia mulai turun. Dia mulai turun. Oke, dia mulai turun guys. Ya ilah, masuk lagi ke Bronto bapak. Kita dipermainkan. Bener-bener dah sama petera. Sama petera aja kita dipermainkan. Oh no, dia kesana cuy. Oke, jalan satu-satunya kita ke sana itu lewat sini, guys. Bahaya banget kan? Kita jalan setapak ini, guys. Oh my god. Ini gimana? Ini mana peteranya tadi? Oh no. Oh, dia di sono. Oke, kayaknya kita timing itu di sana. Itu nggak turun-turun dong dia. Bener-bener dah. Turun dong.
Oke, mungkin bakalan gue skip ya sampai peteranya turun guys ya. Dan ya guys, akhirnya si peteranya turun juga, kita langsung aja panah ya guys ya. Kita panah, kita tarik segini, kita headshotkan, mampus, langsung tertidur. Oke, langsung tertidur guys dia guys. Oke, kita langsung aja timing ya guys ya. Gak usah lama-lama ya, kita gak usah lama-lama. Narkoberry, mana narkoberry? Nah ini narkoberry. Oke, kita tunggu dulu dia sampai lapar ya guys ya. Tuh makanannya sampai lambang makanannya itu ya, yang kuning itu sampai turun setengah ya, kurang lebih ya setengah ya. Oke, kita panah-panahin dulu, amanin dulu kondisinya di sini. Mampus lo. Oke, kita tambahan daging, ada tambahan daging. Ore, ada 14 20 23 lumayan ya guys ya. Untuk makanannya ya, ada Dilo tadi mau mengkutili dia. Bener-bener dah, itu ada apa itu? Itu apa cuy? Oh, Dodi kurus kah? Dodi rus kah? Oh iya pak, Dodi kurus pak. Di sini ada juga Dodi kurus ternyata. Oke, mantap banget guys ya. Map ini bener-bener yang baru ya guys ya. Ini map baru ini sangat menguntungkan kita banget dah. Bener-bener dah, kita di sini udah nggak banyak raptor, tapi banyak juga jenis-jenis dino-dinonya juga, buset. Pokoknya menguntungkan banget ya guys ya, di sini aman, sejahtera, dan gede banget dah. Ini gue kemarin udah sempet ngelilingin juga di sini, ya. Ini lumayan gede guys, ini mapnya. Oke, itu ada si kutil-kutil ya, kita panahin dulu si kutil-kutil. Sini si kutil-kutil, sini kamu. Sini kamu, sebelum kamu menjadi-jadi ya, kita potong dulu guys. Di situ ada coyote lagi, aduh hati-hati guys, harus hati-hati benar-benar. Oke, kita ke tempat petera dulu, kita lihat kondisinya, apakah dia udah bangun? Kita kasih narkoberinya lagi supaya dia pingsan ya guys ya. Oke, kita kasih makanan lagi ya, narkoberi. Oke. Torpornya masih 142. Oke, enggak apa-apa deh. Ya. Foodnya ini juga masih belum kurang ya guys ya, benar-benar. Oke, mungkin bakalan gua skip juga ini sampai dia bangun lagi ya guys ya. Dan ya guys, gua di sini tiba-tiba ketemu dong sama petera level 42 dong. Oke, kita langsung aja, enggak usah pandang bulu, kita langsung aja panah. Langsung dia pingsan. Oke. Dia langsung pingsan, guys. Oh my god. Yang tadi biarin aja ya, guys ya. Aduh, gua nyangkut dong. Apa itu? Bunyi apa itu? Aduh, gua kaget. Oke. Kita ambilin dulu narkonya ya, guys ya. Ini yang level 18 biarin aja ya. Biarin aja, kita bunuh aja kali ya. mohon maaf ya, gue butuh yang level 43, mohon maaf petera, mohon maaf petera, aduh sayang banget, padahal sama-sama female ya, tadi level 42 female juga guys. Oh my god. Oke, kita dapat yang 42. Oke, lumayan banget dah. Oke, kita langsung aja ke sana, ntar kita ambilin, jangan sampai ya ada raptor kesini guys. Bahaya banget kalau ada raptor. Tadi ada coyote, mana ya coyote ya? Bener-bener dah. Oke, kita masukin dulu ini. Kita remote ya. Jangan sampai kita kelepasan yang level 42 ini guys. Kita level dapat yang level 42. Oke. Ada daging. Mungkin mati ya guys ya, dimakan sama petera ya si coyote ya. Oke, bener-bener nakal sih dia nih. Oke. Kita tungguin aja di sini sampai petera ini berhasil ke taming guys. Oke. Dan ya guys, kurang sedikit lagi ya guys ya, kita udah ke taming guys. Tuh lihat tuh, taming itu dikit lagi udah full ya guys ya. Semoga kurang sekali lagi, makan lagi ya, langsung ke taming guys. Gua udah nunggu agak lama nih guys ya, sampai gua bikin saddle-nya dulu nih ya. Buset. Oke, kita tunggu lagi ya di sini. Sedikit lagi guys. Oke, sedikit lagi. Ini level 42 ya, female. Damage-nya berapa? 125. Lumayan ya. Untuk speed-nya 100 ya. Speed-nya nggak bisa ditambah lagi ya. Mungkin mentoknya semua dino atau orangnya juga itu speed-nya mentok di 100% guys. Oke. Okay. Weight-nya ini 392.
Terus foodnya ini banyak juga nih guys. Ini 2000 dong. 2100. Yes, akhirnya kita udah punya petera. Kudil ya. Sementara kita kasih nama kudil dulu. Mantep. Langsung kita bisa naikin peteranya. Yuh, asik. Kita punya petera, cuy. Keren banget, keren banget, keren 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 keren. Nanti bagi kalian yang mau kasih nama, ini female ya, langsung aja komen di kolom komentar ya guys ya. Dan juga tadi ada kalau nggak salah ada Dodo juga guys. Gua beli aduh sampai beli dong. Gua nemu timing Dodo juga. Aduh ini gua kesangkut-sangkut nih ya. Ada Dodo ini yang belum gua kasih nama ya. Ini male atau female? Oh, female ya. Yang belum kasih nama female. Jadi langsung aja komen di kolom komentar ya guys ya. Dodo satu lagi, ini female ya guys ya. Sekali lagi female. Langsung aja komen di kolom komentar untuk namanya juga ya guys ya. Dan ya guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini ya guys ya. Gua pindah mapnya ya, dan juga kita udah taming juga ini petera, petera nodon level 42. Ih, lumayan ya guys ya, dapat 42. Female ya. Keren banget dah ini, biru-biru matanya tapi kok putih. Putih semua cuy. Oh my god. Oke, dan ya guys, bagi kalian yang mau kasih nama langsung aja komen di kolom komentar ya guys ya. Sekali lagi gua kasih tahu sama kalian yang mau kasih nama langsung aja komen di kolom komentar ya guys ya. Dan bagi kalian yang mau kasih saran di video ini langsung aja komen juga di bawah. Dan jangan lupa untuk tombol like-nya dan tombol subscribe-nya guys ya, bagi kalian yang belum subscribe dan like-nya. Dan thank you juga buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir video. Sampai jumpa di PixArk berikutnya guys. Bye-bye.